jam setengah satu. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat semua ya, dan selalu bahagia. Oke, kali ini kita akan camping lagi. Ya, alhamdulillah kita bisa jalan lagi ke daerah Cisarua, daerah Tugu namanya. Di situ ada tempat camp namanya Bukit Eta. Ya, gimana keseruannya? Kita ikuti aja videonya. Ya, kita lewat Tol Jagorawi ya. Dari Tol Jagorawi kita akan langsung ke arah Puncak. Lalu di Cisarua, tepatnya di Tugu, itu pintu masuknya di situ. Ya, kita bisa juga lihat di map atau Waze ya. Linknya nanti akan kita share di deskripsi. Ya, kita akhirnya lewat jalan alternatif yang ke Cisarua ya, melalui Ciawi, lalu jalan pertanian. Karena terkena puncak buka tutup ya, jadi kita lewat alternatif ke arah Cisarua melalui jalan pertanian. Nah, ini adalah jalan yang menuju campground Gayatri ya. Ini sebelah kiri tuh depan. Ini adalah campground Gayatri. Ini pintu masuknya nih, sebelah kanan ini. Ya, Gayatri. Itu Gayatri yang ini. Ini yang sebelah kanan Gayatri Mountain Adventure ya. Kita pernah kesini juga. Ya, tempatnya bagus. Nanti di sebelah kanan ini ada pintu masuk ke Kampung Ulin. Tempatnya juga bagus. Ya, patokannya persis ini nih. Ada tulisan Kampung Ulin di sana. Masih lihat mah. Camping ground, Romelia Mountain View, dan warung makan situ ya. Iya papi, ini tunggu yang ke arah Citamia terus ke arah apa gitu kan? Dia. Yang waktu itu aku pernah kasih tahu. Kan tinggal masuk aja minta izin ke Bukit Citata, Bukit Endah ke situ. Ke situ. Iya. Oke. Okay. Ini kita ya, untuk perawatannya berapa aja? Mau apa? Bukit Endah. Bukit Endah. Oh iya bisa. Oke. Okay. Ya. Ini private ya. Ini lurus aja, Pak. Bukit Endah. Iya, makasih. Thank you.
tempatnya. Enak sih, hijau, hening. Ya, memang tadi mobil kayaknya sedan nggak bisa ya. Mungkin mobil yang ground clearance-nya seperti ini, Avanza, ya, yang lain-lainnya itu bisa ya. Kayaknya Kang Iwa ini lagi pergi, kita buka tenda aja deh langsung. Sekarang jam 17.30 ya. Ya, city light mulai terlihat ya. Di beberapa titik. Sepertinya malam ini kalau tidak hujan, city light-nya akan keren ya dari sini. Karena kita memang benar-benar ada di paling tinggi ya, di bukitnya. Kita punya dua tetangga ya, sejauh ini. Dari Depok. Jadi total sampai saat ini ada 3 tenda. Ya, spotnya lumayan ya. Ada sekitar 1 hektar lebih di sini ya. Ya, lebih jelasnya mungkin nanti saya akan tanyakannya, tapi kita memang pas ada di atas ini. Indah sekali dari sini ya, kabutnya, gunungnya, warnanya, memang jam-jam segini tuh pasti indah. Hujan kembali ya. Ya memang orangnya juga bilang tadi ya, kalau sudah hujan ini nggak akan berhenti. Walaupun nggak besar, gerimis, nanti hujan lagi, hujan lagi. Oke, kita nikmati saja. Reja sebelah sini deh. Ini nggak apa-apa. Sini papa ambil dari sini deh, boleh deh.
Ya, perkenalkan kompor baru kita. Hore, ya ini hadiah untuk mamanya. Papanya kelaparan, mamanya nasi, Kak. Malam ya, karena hujan udah berhenti, jadi kita putuskan untuk masak di luar gitu, biar bisa menikmati city life di depan sana. Ya benar, city lightnya bagus sekali ya malam ini. Oh ya, keren. Cemplungin aja lah kakinya, boleh dicemplungin, boleh di. Ya, sekarang jam 7.40 ya. Kita mau mulai makan malam. Udaranya dingin banget sekarang di sini, sejuk sekali, enak sekali. Apalagi habis hujan ya. Ya, saya berada di lokasi bawah ya. Itu adalah villa yang sedang dibangun ya, atau direnovasi. Ya, kalau dari atas itu, dan ini adalah lokasi toiletnya. Ada 3 pintu di sini ya. Dan juga di sebelahnya ini ada musola. Lagi nyuci deh. Ya di sini nyaris sebetulnya penerangan cuma di sisi-sisi aja ya. Di tengah-tengah sini gelap sekali. Ya, pasti tenda kita depannya itu mulai ada lampu-lampu lagi. Kita habis nyuci ya. Habis makan malam ya kita cuci-cuci. Sini ada beberapa titik air ya. Seandainya aja ya, udaranya dingin sini ya. Sayangin
internetnya nggak ada sih. Tapi di handphone tanpa internet saya lihat cek 27 derajat Celcius. Ya mungkin itu beda kali. Di sini lebih dingin ya. Sepertinya sih mungkin sekitar 26-25 ya. Mungkin pagi akan lebih dingin lagi di sini ya. Ya saya sarankan membawa jaket yang bisa menahan dinginnya. Dan juga bawa makanan kalau bisa ya, karena dingin biasanya identik dengan lapar. Mana ya? Ya tempat ini seperti tempat tersembunyi ya, dari lokasinya juga seperti jarang orang tahu gitu. Memang juga nggak terlalu ramai juga di sini ya. Tapi memang enak sih untuk ya. merefresh diri di sini gitu. Sini, Mak. Tadulu. Kasihan si Ade. Air suci tuh. Yah, papi didatengin. Ya, enggak rame di sini ya. Tapi memang itu tujuannya. Kita mau istirahat di sini, mau menikmatin alam, menikmati makanan, minuman, udara yang sejuk. Ya, tempat inilah memang cocok. Malam ini benar-benar spesial buat kita ya. Sepi di sini, cuma ada 3 orang di tempat yang luas ini. Dan udaranya memang, aduh, sejuk sekali di sini. Ya, 16 derajat ya di Tugu Utara ini. Sekarang jam 5 pagi. Hidung saya mampet. Wah, dingin sekali ya semalam. Jadi kalau kemari harap bawa ya jaket yang proper ya, yang bisa menahan dingin, atau selimut. Ya, sekarang jam 5 lewat 15 menit ya. Dingin. Ya, enak sekali semalam saya tidur ya. Ya memang cuma sekali-sekali terbangun karena dingin. Beginilah suasananya ya. Ya kalau dari yang saya lihat, ini adalah 16 derajat ya. 16 derajat Celcius. Wow. Ya kita seperti memang ada di perbukitan ya. Terlihat di sana itu. Ya ada satu truk tara dan satu mobil ya. Mereka sedang merenovasi villa di bawah ini. Jadi menurut cerita yang saya dengar, villa-villa ini adalah milik dari Kopassus ya. Ya, jadi tanah ini dimiliki oleh Kopassus yang baru mereka temukan. Bukan, maksudnya gini, mereka baru ngeh ya, mereka punya tanah di sini dan sekarang mereka ingin membetulkan villa-villa yang ada di sini ya. Ya semalam saya bicara dengan seorang yang diberikan tugas untuk merenovasi villa-villa ini. Thank you.
tenang sekali ya. Sepi, bersih, dingin. Cocok lah untuk beristirahat ya. Ya, sekarang saya berada di musola. Ya, cantik sekali gunungnya. Ya, Bukit Endah, Komando Camp. Ya, jam 6.47 ya, 6.47 matahari sudah mulai menyorot ya. Setengah 8 ya sekarang. Kita persiapan untuk masak makanan makan pagi ya. Ya, hari ini kita akan masak nasi gorengnya. Kamu baru bangun, Dek. Sarapan paginya coklat, Dek. Kita nasinya pakai dari AW ya. Sisa kemarin. Nah, ini dia bumbu racik nasi goreng. Spesial sosis. Ya, ini adalah stok untuk anak kita ya, yang tidak pakai cabai. Wih, kali kan. Ini untuk advance ya, yang pedes.
sampai jam 8. Kita akan keliling-keliling yuk, lihat fasilitasnya. Ya, bagaimana, ada apa aja di sini. Mumpung belum hujan ya. Ya, itu adalah pos ya, yang kemarin kita mau masuk. Ya, dari pos itu kita belok ke kanan ya, ke arah sini. Dan ini adalah pintu masuknya. Ya, masuk ke depan sini ada warung ya, tempat pemiliknya atau pengelolanya. Dan ini adalah area camp spot pertamanya. Ya. Untuk batas spot kita bisa lihat dari garis-garis yang ada di sini ya. Itu adalah garis-garis sekaligus parit untuk air bisa turun ke bawah. Ya, kita coba jalan ke sisi sebelah kanannya ya. Para komando tidak ingkar janji. Slogan ya. Nah, ini adalah di sisi sebelah kanan kalau kita masuk ya. Seperti ini. Banyak orang jalan kemari untuk sekedar tempat untuk cari makan. Ya, untuk makan-makan ya. Dengan pemandangan yang indah. Masih asri sekali di sini ya. Banyak sekali pohon. Dan udaranya itu yang bikin saya seneng ya. Sejuk. Ya, inilah areanya. Sebelah sana itu ada toren, jadi untuk air. Dan di sebelah sana kita lihat ada dua pila ya. Pila milik Kopassus. Ya, lapangan ini datar, bersih. Rumputnya juga terawat ya, tidak tinggi. Cocok untuk bermain bola atau kegiatan apa yang sifatnya ramai juga cocok ya di sini ya. Pas sekali. Ya, kita akan lihat ke bawah ya. Ke spot nomor 2-nya. Ya. Kita coba. Hey, Rejo, lihat. Ya, jadi toiletnya itu ada di bawah. Ya. Ini kita akan coba ke lokasi 2. Ini adalah lokasi 1. Ya, Pak. Iya. Review. Di samping musola, di samping toilet maksud saya, ada musolanya. Ya, lumayan besar ya, bisa untuk berjamaah ya. Ini toiletnya. Di depan toilet ini ada keran. Ya, dari sini kita akan lanjut ke areal sebelah sana ya, areal bawah ya, spot keduanya. Ya, ini ada tulisannya lokasi 2. Ya, kalau ke lokasi 2 ini kita turun ke bawah ya. Di sebelum toilet itu kita turun ke bawah. Ada anak tangga. Ya. Ya, ini adalah villa-villa juga ya, tapi sepertinya sudah tidak terawat ya. Jadi memang baru kali ini mereka merenovasi ya, atas perintah danjennya langsung menurut beritanya. Iya, itu dia tuh, mereka sedang merenovasi satu villa ini. Bagus ya, wooden semua, pemandangannya ke bukit. Ya, kita ke bawah ya. Kita lihat. Ya. Oke. Dari tangga bawah ini, kalau kita ke kiri ini, ya ini adalah villa-villa yang sudah rusak sepertinya ya. Bahkan tangga untuk ke atasnya saja mungkin sudah nggak ada ya. Iya ya, dan ini adalah spotnya. Ini spot 2.
ya. Mari kita jalan ke sana. Ya. Di bagian sana apakah itu memang Bukit Cita-Cita Campground ya? Karena menurut pengelolanya di bawahnya itu adalah Bukit Cita-Cita. Ya, saya kurang tahu persis ya. Oh, ini sepertinya akan dibuat jalan ya. Ya, seperti jalan masuk ke arah sini. Oh, memang jalan untuk ke arah villa ini. Iya, iya, iya. Jadi bukan spot sepertinya ini ya. Ya, ini ada papannya namanya lagi di sini. Ya, kalau kita lihat dari kejauhan itu juga tempat-tempat camping ya. Mungkin itu yang disebut Bukit Cita-Cita ya, di sebelah sana ya. Oke, sekarang kita akan coba lewat ke toiletnya. Ini ada dua toilet di sini. Ya. Sejuk sekali di sini ya. Saya nggak ada habis-habisnya menyebut sejuk di sini. Pantas yang camping di bawah itu masih betah berapa lama di sana ya. Ya, sepertinya spot bawah ini sampai pagar ini ya, sepertinya ya. Ke sana sudah Bukit Cita-Cita. Ya, ini Kang Wian. Kang Wian. Ya. Nah, jadi berapa yang harus kita bayar? Kita di sini untuk orang dewasa itu per orangnya kita Rp25.000. Rp25.000. Ya. Untuk anak kecil di bawah 13 tahun itu kita kasih setengah harga. Setengah harga. Nah, kita kasih harga Rp10.000. Rp10.000. Oh iya. Terus apalagi listriknya gimana? Ya, untuk listrik kita per malam itu kena Rp40.000, Pak. Rp40.000 ya? Iya. Per malamnya ya. Termasuk kabelnya itu ya. Termasuk kabelnya itu. Soalnya okay. Takutnya di sana kurang panjang atau kabel bapaknya gitu kan. Iya, iya. Takutnya ada yang ngebawa kabel terminal juga. Oh, gitu. Iya. Rp40.000. Iya. Kita pasti udah kasih kabel lah, Pak. Iya. Jadi total berapa nih, Pak? Totalnya itu berarti untuk kota orang dewasanya 2 out sama tiga. Ada yang itu ya? Iya. Iya. Jadi untuk orang dewasa 3 berarti 75. 75. Artinya mungkin jadi 85 ya, Bu ya? Iya. 85 tambah berarti listrik. Tambah listrik mungkin jadi 115. 125. Di diskon lagi jangan lah tukang udah murah. Ingat ya, kayu bakar itu ada. Oh ya, kayu bakar. Iya, jadi 20 ya. Berapa? Kita kayu bakar 20.000, Pak. Kayu bakar 20. Berarti 145. Iya, sama parkir mungkin, Bu. Oh iya, parkir. Parkir mobilnya kita per mobil 10.000 dan untuk bila ada mana yang di motor, kita per motornya 5.000. Oh, per motor 5.000. Ini di buat tahun berapa? Ini dibuat baru, Pak. Baru. Mungkin baru akhir Januari kita. Akhir Januari ini. Area ini. Pembukaan benernya gitu, Pak. Dari akhir Januari. Akhir Januari. Ya, ini masih satu grup sama Bukit Cita-Cita enggak kira-kira? Enggak. Enggak ya, beda. Pengelola, Pak. Oh, jadi batasnya tuh yang pagar bawah itu tuh ya? Iya, di situ. Di lokasi 2 punya kita. Lokasi 2 punya ya di bawah itu ya. Batasnya pagarnya itu, Pak. Kalau tahu ini berapa luasnya ya? Luas tanah ini kan punya Kopassus, Pak. Iya, punya Kopassus. Semuanya itu luasnya itu 3,8 hektar. 3,8 hektar ya, seluruhannya ya. Keseluruhan. Oh. Itu, Pak. 3,8 hektar. Ini kedepannya kira-kira mau ada apa lagi di sini? Fasilitas atau apa yang lain? Mungkin kita kedepannya saya mau wacana saya adalah mau ada ya, kita kan untuk lokasi yang atas ini. Hah? Dikhususkan untuk mobil, keluarga, camper van keluarga ya. Iya, mungkin saya bisa menambahkan kayak pengetahuan umum buat anak-anak, Pak. Nanti di bawah sini kita ada rencana itu, Pak. Ya, maksudnya camping sambil belajar gitu, Pak. Oh, camping sambil belajar. Menanam strawberry. Oh, gitu. Ya, materi survival di hutan juga saya mau rencananya mau masukin juga. Edukasi ya. Ya, edukasi kayak makanan apa yang bisa dimakan di hutan. Gitu, Pak. Biar ya camping sambil belajar, Pak, gitu. Iya, betul betul. Camping ceria. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan ke penonton? Ya, mungkin untuk bapaknya, ibunya terima kasih atas supportnya, atas bantuannya. Iya, iya. Ya, kita banyak-banyak berterima kasih lah, Pak. Oh, iya. Nah, mungkin dengan segala
ya kelebihan sama kekurangnya kita mohon maaf karena mungkin kita juga masih baru. Iya, iya. Dan saya juga mungkin masih tahap belajar buat ngelola ini, Pak, gitu. Betul. Ya, Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Kang Wen ya. Siap. Sampai ketemu Pak. Lagi. Siap. Sekarang udah jam 1 ya, hampir jam 1 sedikit lagi. Saya habis mandi, airnya kayak es tapi segar banget, enak. Ya, saya puas di sini ya. Belum banyak orang tahu. Tempatnya bersih, luas. Pemandangannya juga indah. Ya, ini rekomendasi lah kalau mau kemari. Sebagai alternatif kita untuk camping kali ini. Ya, sepertinya sampai di sini dulu. Ya, pertemuan kita. Semoga kalian selalu sehat, selalu dan bahagia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Adi Bijoyo Channel. Bye-bye.